center, center, center. Udah lama banget tuh. Wah, nggak berapa dua ya? Kalau ada parasinya itu juga juga kendaraan rasik ya, puyung. Karangnya biasanya dia apa? Kalau yang kering, 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 kering. Anak, anak, ada telur, telur. Wah, nah, ada telurnya. Ini mau ngeliatin nih, ngeliatin nih. Awas, jangan terlalu terlalu pegang, jangan terlalu kedekat. Pegang nanti. Hah, ini? Perenjak bawah atau cinenen. Oh, telur, pisang. Masih telur tuh, dua butir. Telur ya? Coba. Ini masih telur. Pendek banget di bawah pun. Pendek banget di sini. Pendek banget. Oh, dia enggak takut predator ya? Memang ini sih, burung perenjak bawah yang tinggal, yang tinggal ada nih. Karena kadang banget dong. Hmm. Nih, jadi kita itu cinenen itu termasuk tailor bird. Dia burung penjahit. Iya, betul. Penjahit itu berarti. Wah, iya, kenapa kecil banget dong. Ini yang dinamakan burung tailor bird atau burung penjahit. Burung penjahit. Ya. Jadi emang dia di sini di bawah posisinya ya. Rendah banget ya. Tapi dia bisa anaknya banyak ya, 3 putar masuk banyak ya? 3, biasa 3 jadi telurnya paling banyak 3 jadi kira gak usah pegang. Oh, 3 ya, telurnya 3 3 gak usah dipegang, ini sensitif banget kan kalau bau-bau apa sih, tangan manusia atau gimana dia gak bakal nerusin lagi ya. Biasanya gitu kalau di alam jadi memang sensitif ya? Sensitif banget dia. Cinenen itu, tailor bird itu begitu, jadi daunnya ditekuk, ditarik, terus dianyam. Gak usah lama-lama, nanti kita kalau misalkan telurnya udah menetas, kita kesini lagi ya om ya, ntar kurang lagi seminggu lagi. Oh, ada lagi, wah ini kalau nggak salah burung adalan mana ini om, adalan bira. Lihat nggak? Mantap ya, gembira nih. Oh, dia tadi gitu ya? Gitu ya? Ini ya? Iya. Tapi kayaknya terang itu. Sama baru. Oh, kukur hijau. Oke, kita manjat. Mau dipanjat kita sama cek dulu. Sebentar, om. Iya. Oh. Naik sana. Tapi rapat ya itu. Masalahnya apa nih, rantingnya ya? Tuh, dilihat. Tuh, cekakak ramai banget ini. Kosong om. Kosong. 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 Coba dihitungin om, tolong om. Ini di video ini tuh om, pakai ini nih. Nah. Pendek ya, jadi kosong om? Kosong ya, udah lepas semua. Mungkin di musim ini ya, ini cuman perenjak bawah cinenen apa? Pisang. Cinenen pisang yang masih aktif ini pada kosong. Yuk lanjut lagi. Layar-layar.
kita di sini. Ini ada sarang kakek, kita zoom dulu. Ini sarang burung cekakak ya? Cekak. Iyalah. Cekakak sungai. Ambil kamera kembang. Masih om. Emang susah sih. Ini om jadi buka jalur ke sana. Oke, kita mau ngecek dulu ya. Itu positif ada anaknya di dalam sarang atau ada kotoran itu ya. Kita mau ngecek ke atas dulu. Sudah seberapa besar anaknya ya? Ya. Ini kayaknya sudah besar kotorannya di jauh. Oh. Ya. Ini ya sarangnya. Ini banyak rambatan nih. Ya, rambat. Kita bersihin dulu. Itu sarangnya di pohon. Iya. Oh. Baru kali ini. Oh, dari sini bisa kelihatan dong. Oh, ya ini kotoran. Ini mungkin kotoran. Tebal banget, Bu. Kotorannya masih baru ya, Om? Tuh, kotorannya masih baru. Ini kotoran burung pemakan. Tadi, Om. Ini pancet kan lagi itu. Udi. Ya, ada anaknya, ini. Cuman anak udah gede. Maaf tuh. Ini. Hup. Nah, itu. Nah. Tuh anaknya ya. Nah. Tuh. Gak kuat ya. Ambil. Wah, nggak tahu deh nggak keambil videonya karena dia lompat pas dia jadi turun dia ikutan juga nopa. Tapi setidaknya ini ada buktinya, ini lo sarangnya. Ya Omar ya. Ya betul. Ya. Ini ada anaknya juga dalam. Ada anaknya satu. Jarang-jarang dia anaknya satu ya. Biasa dua. Jarang, dua. Dengan kamera, ya. Kamera belum percik ya. Hah, gagal ya anaknya terbang ke bila. Oke. Kita lanjut tetap semangat. 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 Ya, mantap. Ya, sekarang tadi sudah. Ini ada kotorannya. Ada kotorannya. Ada. Dan nah, gelap pakai ini. Ini udah lama tapi ini. Yang itu tuh. Oh, banyak juga ya. Ini ada juga tuh. Serman ya, tunggu. Tupai kekes. Hah? Tupai kekes di sana. Mana? Ini tupai ya? Coba ada. Tupai apa-apa. Burungnya itu. Tupai kekes biasanya di tanah lah. Jadi ini ada situsnya sarang burung cekakak Jawa. Ini masih dilihat sama Om Yadi. Yang di sono ada lubang juga. Ini sarang apa obis ya? Tupai. Tupai kekes. Ini kata kamera sarang tupai. Lihat itu tuh. Masukin. Pembayar nggak boleh senter, bisa boleh senter. Ada di sana. Nggak dilihat dari. Berapa ekor? Dua. Anaknya dua ekor. Sarang cekakak Jawa sama sarang tupai. Sarang tupai di tanah juga ya, Om. Sarang tupai kekes tuh di bawah itu. Jadi dua satu tempat, satunya sarang cekakak Jawa, satunya sarang tupai kekes. Tuh. Lagi disenterin. Gitu ya. Tuh, kita cek. Nah.
Jadi di lereng-lereng bukit ini loh. Ini pohon abu turun di sini. Satu aja. Satu. Coba. Dalam. Udah lem banget tuh. Wah, ada berapa dua ya? Ada satu aja. Ada dua. Ada dua ya. Boleh. Kalau kelihatan lo. Ini buru jarum. Duh. Ini cekakak Jawa ya? Warna merah ya? Kasihan. Selalu ada parasitnya itu buat biar lihat. Mana? Oh, parasitnya. Karena dia memang makanannya ikan, Om. Sebenarnya pasti banyak belatungnya juga. Ini. Banyak juga tuh. Kasihan banget tuh. Ini pada gede tuh. Iya tuh. Kayak kutu tuh. Kayak kutu ya. Ini kalau nggak mati nih dimakan itu tuh. Ini harus dibuangin. Buangin coba dulu, di rescue dulu aja, Om. Kita rescue coba situ. Tuh. Banyak. Nah, ini loh. Kayak ini teman-teman. Belatung, ya. Jadi memang ini penyakitnya. Kita coba tes di sini kan. Kita ambil. Ini anaknya coba. Pasti kena apa? Ambil parasit ya. Parasit. Tuh dibelatungin tuh. Kalau nggak kita bantu pasti mati dia. Oh, jatuh dia. Pasti mati. Tuh. Mana lagi, Pak? Ini. Tuh nempel. Tuh nempel. Tuh. Nah, ini. Digigitin masih belatung ya. Belatung. Mana belatung enggak kelihatan, Om? Mana? Belatung. Tuh, ya belatung. Nih, di kepala tuh. Masih ada ya? Banget ya? Coba kita lihat di sini kalau belatung digigit. Ini bisa teman-teman lihat. Ini penyakitnya burung-burung kingfisher atau burung-burung. Ini juga apa namanya yang kirik-kirik ya? Kirik-kirik. Yang sarangnya sama. Kirik-kirik senja. Dia pasti nih tuh. Belatungnya nih. Belatungnya nempel. Karena nempel banget dia. Keras banget dia. Di lubangnya tuh. Dia. Makanin ini nih. Apa darah? Iya, makan darah. Nempel. Parasit ya. Oh iya. Tuh. Ini. Hidup loh ini ya. Hidup. Gila ini. Makan daging dia ya. Banyak bener nih. Banyak banget. Kasihan. Kasihan, digigit aja. Buangin. Makanin darah. Korak dia ke otaknya dia. Itu tembus ke otaknya, mati dia. Nah, sip. Habis, lumayan. Udah, taruh lagi. Taruh lagi gimana orang biar alam itu dia. Kita udah bantu. Moga-moga ini. Tinggalin, udah masuk. Mantap, banyak ininya. Oke, kita lanjut lagi. Bolang. Yom. Mantap.